Dalam rangka tasyakur wali makul Milan ke-1 dari Aswaja Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung gelar tablik akbar dengan tema menjalin ukhuwah menuju hidup berkah. Adapun acara tersebut dimulai dengan penampilan kesenian Islam yaitu marawis yang ditampilkan oleh pemuda-pemudi di siang harinya. Dengan dihadiri oleh ratusan masyarakat, baik dari Kecamatan Ibun maupun dari luar kecamatan, acara tersebut dilanjutkan dengan tablik akbar dengan penceramah Dai Kondang Kiai Haji Salimul Afif. Salah satu Dai Aswaja Ustadz Wildan mengatakan bahwa digelarnya tablik akbar ini untuk menyatukan dan menjalin kebersamaan antar warga setidaknya sekecamatan Ibun. Camat Ibun Ika Nugraha berharap dengan digelarnya tablik akbar ini bisa menyejukkan suasana menjelang pilpres dan pileg mendatang. Kita mengubah Pak Haji Afif bahagia di dunia teh. Saur Imam Romli syaratnya kudu aya 5 perkara, namanya kurang disebut bahagia di dunia. Mana nu 5 teh? Kaiji sehat, kaiji naon? Harapan yang paling indah adalah tidak ada kesempatan yang paling indah kecuali kita tetap bersama di jalan Allah. Nah, Milad Aswaja ini adalah milad yang pertama. Jadi asalnya Aswaja itu karena kami mempunyai kepedulian antara para ustaz, antara para mubalig untuk menyatukan kebersamaan guna untuk membentuk satu kalimat ibun. Harapannya kita kan sekarang lagi panas-panasnya suhu politik ya. Oke. Suhu politik menjelang presiden dan legislatif, dan tentunya suhu panas ini mudah-mudahan dengan dilaksanakannya tablik akbar pada malam hari ini bisa menyejukkan apa situasi panasnya politik di wilayah Kecamatan Ibun khususnya ya, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Pandang kami di kepolisian tentunya ini hal positif, tentunya juga akan dapat mengangkat bahwa Kecamatan Ibun ini adalah kompak dan solid, di mana semua Dai Aswaja adalah semua untuk bisa mendinginkan menjelang pemilu di tanggal 11 April 2019. Harapan ya tetap kami harapan dari Muspika wilayah Kecamatan Ibun dalam menjelang pemilu 2019 aman, damai dan sejuk. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya Dai Aswaja ini Ibun semakin agamis dan bermartabat. Dari Ibun, Kabupaten Bandung, Komaroman Syahadas TV mengabarkan.